Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Almini Channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, dimanapun teman-teman semua berada, ya. Hari ini yuk temenin saya lagi ya teman-teman Buat berkegiatan di rumah Almini Dan seperti biasa kegiatannya nggak jauh-jauh Dari bebersih dan beberes rumah Nah untuk hari ini bebersihnya Saya mulai buat lap-lap kaca jendela yang ada di dapur Kacanya udah nampak burem banget Jadi mumpung hari ini saya ada waktu Sempetin sebentar buat lap-lap jendela yang ada di dapur Kadang itu kalau buat urusan lap-lap kaca jendela yang ada di rumah itu biasanya suka mager ya teman-teman buat mulainya. Kalau udah lihat kaca jendelanya, burem tuh baru tergerak hati dan juga tangannya buat ngelap-ngelap kaca jendela yang ada di rumah. Nah teman-teman ada yang samaan gak sih buat ngelap-ngelap jendela tuh kadang suka terlupakan dan juga suka mager aja buat ngelap-ngelap jendela yang ada di rumah. Yuk teman-teman yang masih mager buat ngelap-lap jendela di rumah barengan sini yuk bareng saya buat lap-lap jendelanya karena kalau ada temennya tuh kayaknya lebih semangat aja ya buat pubersih bu di rumah. Karena untuk kaca jendela dapur ini suka kena tampias air hujan, kalau lagi hujan angin, makanya untuk kacanya ini agak lebih burem karena ada bekas bercak-bercak air tampias hujan gitu ya teman-teman, jadi harus diulang-ulang buat ngelapnya. Nah udah selesai buat saya lap-lap kaca jendela yang ada di dapur, lanjut ini sekalian juga saya mau sapu-sapuin dan juga nanti pelin untuk di teras belakang karena kalau pas sore hari itu. Lantainya itu suka kena tampias juga air hujan, jadi ini mumpung udah kering air hujannya. Makanya ini mau saya sapuin dan juga sekalian nanti saya pelin di sini hampir setiap sore itu selalu turun hujan ya teman-teman kadang tuh awet banget sampai malam hujannya jadi kalau pagi-pagi itu udah pasti kegiatannya itu buat bersih-bersih di teras depan dan juga belakang sapu dan juga pelin bekas tampias hujan yang turun dari semalam nah udah selesai saya buat sapu-sapu sebelum nanti saya pel untuk lantainya ini sekalian saya juga mau bersih di tamannya ya teman-teman mau cabut-cabutin rumput karena kalau musim hujan kayak gini selain tanamannya yang subur rumputnya pun juga tumbuh subur kalau nanti nggak rajin dicabut-cabutin buat rumputnya jangan sampai malah rumputnya lebih subur daripada tanamannya Alhamdulillah udah selesai buat rapi-rapi tanaman dan juga cabut-cabutin rumput di taman belakang Gak terlalu banyak karena beberapa hari lalu udah saya cabutin untuk rumputnya Jadi ini tinggal sisanya aja udah numbuh lagi rumputnya baru beberapa hari dicabut Lanjut terakhir ini tinggal mau saya pel-pelin untuk lantai di teras belakang untuk pagi ini, bebersihnya saya bagian teras belakang dan juga taman belakang aja. Untuk di teras depan tadi pagi udah disapu dan juga dipelin sama pas suami. Alhamdulillah udah bersih untuk di teras belakang dan juga taman belakang. Dan lanjut lagi selesai bebersih, saya mau bikin cemilan buat nanti besok dibawa bekal anak-anak ke sekolah. Siapa nih teman-teman di sini yang suka cemilan berbahan tape? Nah hari ini saya mau bikin bolu tape kesukaan orang serumah nih teman-teman. Udah lama banget saya nggak bikinan bolu tape di rumah kayaknya lebih dari satu tahun nggak tahu nanti jadinya seperti apa hasilnya. Dan kalau udah lama nggak baking itu tanganku berasa kaku ya teman-teman. Udah beda aja. Tadi untuk bahan-bahannya udah saya siapin, dan ini saya mau mixer dulu. Tadi ada telur, gula, dan juga SP beberapa hari yang lalu anak-anak udah request pengen makan bolu tape bikinan saya karena udah lama banget katanya nggak bikinin bolu tape dan setelah sekian purnama ngumpulin semangat dan juga niat akhirnya hari ini bikin juga untuk bolu tape nah ini untuk adonannya tadi udah kental dan lanjut tinggal saya memasukkan tepung terigu sedikit demi sedikit aduk pakai mixer dengan kecepatan rendah rendah aja. Setelah tepung terigu semuanya masuk dan tercampur merata, selanjutnya ini saya mau masukkan tape yang tadi udah saya campur pakai santan. Aduk merata juga pakai mixer kecepatan rendah dan terakhir kalau udah tapenya tercampur, tinggal saya mau tambahkan margarin cair. Untuk margarin cairnya juga sedikit demi sedikit aja masukinnya. Untuk ngaduknya ini saya pakai spatula aja. Udah deh, siap buat adonannya. Tinggal ini, saya mau masukkan aja ke dalam loyang tadi. Untuk loyangnya, udah saya lapis pakai margarin dan juga tepung terigu. Buat teman-teman yang mau nyobain juga bikin bolu tape di rumah, nanti untuk resep lengkapnya, saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven, jangan lupa untuk ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Nah, terakhir ini sebelum masuk oven, saya mau kasih topping. Untuk toppingnya, ini saya mau kasih taburan keju aja di atasnya. Karena di rumah stok kejunya cuma ada keju slice Jadi ini keju slice nya saya potong-potong aja Makanya toppingnya agak gede-gede gitu ya teman-teman untuk kejunya Tapi nggak apa-apa karena cuma mau dimakan sendiri Jadi bebas aja untuk toppingnya Ovennya udah siap dan udah panas dan tinggal saya mau masukkan aja untuk bolu tapenya Oven, bolu tape sampai mateng dan sambil nunggu bolu tapenya di oven Seperti biasa kalau udah selesai bebikinan gini pasti terbitlah seabrek cucian piring ya teman-teman Makanya nggak heran ya teman-teman kalau harga kue atau mungkin cake itu mahal Karena selain dilihat dari harga bahan bakunya Selain itu juga proses pembuatannya yang agak ribet dan rumit Dan juga kalau udah selesai bebikinan ya seperti ini nih teman-teman Cuciannya itu pasti lebih banyak dibanding kita masak biasa kalau di rumah belum lagi kalau hasil kuenya gagal atau bantet Waduh itu mah lebih nyesek lagi Udah capek nyiapin bahan tapi hasilnya nggak sesuai keinginan dan saya itu juga sebenarnya amatiran ya teman-teman kalau bebikinan kue begini pokoknya cuma bermodalkan cari-cari uh, resep scroll-scroll IG atau mungkin juga nontonin video YouTube yang share tentang resep-resep perkuean jadi yang penting modal nekat aja buat pembikinannya. Makanya nanti kalau untuk hasil bolu tapenya mungkin nggak sesuai ekspektasi Mohon dimaafkan ya teman-teman Karena memang hasil dari koki amatiran Alhamdulillah ini untuk bolu tapenya udah mateng Ini saya mau matiin dulu untuk ovennya Dan nanti untuk bolu tapenya tinggal saya mau pindahin aja ke piring Sambil nunggu biar bolu tape-nya anget dulu dan nanti tinggal mau saya potong-potong biar kelihatan untuk di bagian dalamnya. Lumayan nih teman-teman ada bolu tape gini di rumah, besok pagi bisa dibawain buat tambahan snack bekal anak-anak sekolah. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga semua kegiatan saya hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menemani kegiatan saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.